Transmedia, saya di Mr. Tosak Channel. Jadi Transmedia, gua tuh pengen review bak-bak lagi yang ada di TikTok yang bisa ini bak-bak terlarang. Ya. Jadi sebelum kita mulai videonya, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment ya guys ya, biar gua semangat untuk upload tiap hari guys ya. Jadi langsung aja kita ke bak yang pertama ya guys. Let's go. Apalagi ini nih? Tutorial cara memasang gluwal kalian supaya lebih dari 3 seperti ini guys. Banyak banget cuk. Ini kalian udah pada tahu bak ini atau belum nih? Belum. Oke, sebelum lanjut di sini kalian jangan lupa pencet ini dulu ya guys ya. Nah, untuk caranya itu yang pertama di sini kalian tinggal pergi aja ke mode kostum kayak gini guys. Terus di sini kalian aktifin fitur gluwal unlimited kayak gini. Kalian tinggal aktifin aja fitur gluwal smart throw. Kalian tinggal spam aja tombol gluwal sama tombol tempernya ini secara bersamaan ya guys. Terus. Nah, dan nanti di sini kalian itu bakalan bisa mencoba bug unlimited gluwalnya itu kayak gitu. Gluwalnya banyak banget guys. Minimal apa sih gluwalnya 3 udah hilang di gluwalnya guys. Itu banyak banget guys. Wah. Ini kita harus cobain. Katanya ini ada di custom room di mode class squad ya guys ya. Jadi kita langsung aja cobain apakah ini bug beneran atau cuman hoax ya guys ya. Langsung aja. Let's go ke gamenya. Oh ya, sebenarnya ada di gamenya guys. Kita langsung aja buat nih di class squad. Tadi di videonya dia kasih tahu amonya tuh harus tidak ya guys ya, biar unlimited gitu gluwalnya. Oke, terus kita kasih password biar gak ada yang masuk nih orang-orang random. Terus kita invite ini adego guys ya. Jadi langsung aja kita cobain ya guys ya. Oke, tadi di videonya gua lihat dia disuruh ngaktifin ini guys, gluwal smart throw ini kita onin ya. Terus kita pencet, aduh kok nah biar kelihatan nih smart throw. Jelek banget sini ya, ngalangin pala guys. Smart throw. Oke, jadi kita disuruh pencet smart throw sama tombol tembak secara bersamaan kayak gini ya. Coba ya. Lah, apaan ngebut-ngebut? Malah menggoy, cok, ada gua, cok. Coba kita spam agak lama kali ya, agak lama kali spamnya ya. Coba. Tangan lihat kayak ngapain, cok ya. Parah. Kita agak lama guys spamnya guys. Oke. Harusnya sih bisa sih, harusnya sih guys ya. Masa nggak bisa? Berarti video tadi guys. 4 5 6 7 8 Wah, berhasil guys. Gluwal gua banyak banget. Tapi di video tadi kok banyak banget ya. Ini gua cuman bisa pasang berapa nih? 4, 5, 6. Wah, 6 cu. Apa 7 tadi ya? Apa 8? Yang pasti lebih dari 3 sih. Yang bener. Cuman gak sebanyak yang di video tadi, tapi lumayan lagi sih. Tuh ada gue cuma bisa pasang 3 gluwal guys. Tuh kalau ini 4, 5, 6. Oh, 6 berarti ya maksimalnya ya guys ya. Aduh, tadi gue lihat di videonya yang tadi tuh banyak banget perasaannya. Penting bugnya berhasil guys, berarti video tadi bener ya guys ya. Cuman gak sebanyak di video tadi gue guys. 6 lah maksimalnya ya. Yaudah kita langsung aja ke bug selanjutnya aja kali ya guys. Nih bug apa lagi nih? Hah? Kok bisa terbang ke lebih besar tinggi? Oke, kita launcher. Terus kok bisa ke Bima Sakti? Pasang launchernya ke sono. Oh, pasang apa nih? Dia beli teleport. Terus pasang di pinggir launchpadnya. Oke. Terus apa yang terjadi ntar nih? Terus dia pencet gunakan sama tombol apa nih? Teleport. Analognya majuin sama tombol teleport yang cepat gitu. Analognya juga belokin ke kiri. Kayaknya unlocknya buat nentuin arah deh. Bisa belok gitu. Ini mirip-mirip bug yang pernah gue jelasin dulu ya. Cuman kalau dulu nggak pakai gini caranya guys. Ini cara terbaru nih, pakai teleport. Kita harus cobain deh guys. Apakah bug ini beneran bisa atau enggak ya? Langsung aja kita langsung ke gamenya guys. Let's go. Oke, sini kita udah berada di gamenya. Kita udah ada di TKP, tempat kejadian perkara bugnya nih guys ya. Kita pasang teleport sini. Terus tadi disuruh pencet gunakan sama tombol teleport ini secara cepat guys. Pokoknya kita gitu tuh. Agak susah juga ya. Coba ya. Gunakan sama teleport cara bersamaan yang cepat ya. Coba. Oke, ini teleport. Ini ada tombol teleport, kita mundurin dikit. Karena agak susah juga ya. Loh. Ya
Ya salah nih. Coba bentar-bentar gua ulang lagi ya guys ya. Kalian ngerti enggak caranya? Ngerti enggak? Gunakan sama teleport. Kita pencet secara cepat, guys. Gunakan teleport, oke. Okay. Majuin analog. Cetek. Aduh, gagal. Dia lagi cooldown. Oke. Maju dikit. Cetek. Nah. Oke, okay. Kita arahin analog ke belakang. What the hell, boy? Beneran dong. Jadi si launchpad itu bisa belok kemana aja guys, sesuai analog yang kita arahin ya. Jadi gua arahin analognya ke belakang malah mundur, cok. Kita arahin ke kiri coba ya. Stop. Aduh gagal guys, emang agak susah sih. Ini butuh kecepatan tangan guys. Seset. Nah berhasil nih, ada tombol teleport. Kita belok kiri pakai analog. Pencet teleportnya. Hai. Berhasil ya guys ya. Ternyata bug di video tadi berhasil ya guys ya. Mantap mantap. Ini kalau dikejar musuh kita pakai teleport ini, musuh auto kejar ketir ya guys ya. Keren 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 keren. Oke bug selanjutnya nih. Apa cok? Gak ngerti gua. Kita liatin aja guys ya. Oh dia beli teleport po. Terus lo kurus sampai situ. Oh terus bisa masuk ke dalam truk itu. Ini cocok banget buat kendok guys. Wah ini cocok banget buat kendok cu. Coba ini kayaknya berhasil debak ini guys ya. Jadi kita tinggal masang teleport doang di badan truknya, terus kita masuk ke dalam truk gini cuy, gampang banget. Kita langsung coba guys, let's go. Oke kita sudah berada di game nya guys. Kita langsung aja cobain bug tadi. Bentar ya, ini ada musuh nih. Ada ganggu lagi gua kan. Coba ya guys ya. Kita pasang di sini, beli portal. Terus kita pasang portalnya di truk-truk ini guys, di belakang truknya. Coba apakah berhasil. Coba. Kok agak susah ya. Segini pas gak? Ada orang. Ya apa sih? Anjir boet nih, ngeselin banget boet guys. Coba. Dari sini bisa gak? Nah. Ternyata dari sini juga bisa guys. Malahan lebih perfect di sini loh. Teleportnya gak kelihatan loh. Ada orang cu. Ada orang guys. Mana orangnya? Ini bot yang itu ya? Apa orang asli tuh? Wah, bot cuk. Bot aja sampai kebingungan guys, gua masuk sini guys. Coba ya. Ini musuh enggak bakal tahu guys kecuali musuhnya masuk dalam teleport sini. Wah. Ini para player ngendok nih auto tersenyum ya guys ya. Berarti bug ini berhasil ya guys ya. Berarti video tadi betul-betul ya, bener ya guys ya. Keren. Lanjut ya guys ya. Oke lanjut lagi nih. Kita lihat ritual teman Bang Berni mau ngapain. Oh gitu ya. Jadi ini kita bisa ngendok di sini guys. Wah ini sih auto aman sih guys. Nanti kalau ada musuh kita tinggal nembak musuhnya. Wah. Sih guys. Tapi keluar dulu ini sih ya. Nanti nokonya sama kayak yang tadi guys. Cuman ini di batu. Apakah Bang berhasil atau tidak ya guys ya. Kita cobain yang di batu-batu sebelah. Oke, kita coba pasin dulu ya guys. Sampai itu warna putih. Nah seperti ini berhasil. Wah ini bahaya deh. Juga ya item atau teleport ini ya. Kayak di pojok gitu kan. Nah coba. Oh berhasil guys. Wah ini cobain. Widih lebih mantap. Bawa deh ya Pak. Gak kelihatan cuk. Gila. Kita bisa ngendok dalam batu semudah itu guys. Pakai teleport doang. Wah ini Bapak Garin harus di ini cuy. Dibenerin cuy. Ini portalnya nih banyak bugnya anjir. Dari kemarin nih portal-portal gini banyak bugnya. Udah lah coba kita cobain ya. Oke di sini kita sudah berada di gamenya. Sini adek gua beliin teleport dulu guys. Bentar ya. Gua lupa bawa ini cok, apa item yang beli-beli gitu. Ini harusnya bisa sih guys ya. Tadi soalnya kita bisa masuk truk juga, harusnya di batu juga bisa sih guys. Coba tadi letaknya di mana nih? Gak ada orang lagi. Sini tadi ya, orang tadi ya. Coba. Mana sih? Agak susah juga ya. Oke, terus. Berhasil guys. Wih. Ngendok dalam batu cu. Ditandain lagi gua. Ini musuh asli guys. Musuh asli nih. Biarin kita ngendok sini aja. Kita tungguin musuhnya datang ya. Ini musuh asli guys. Gila cepet banget nih naik apaan tuh. Ayo sini.
sini dia bakal tahu gua enggak ya di dalam batu sini. Harusnya ketahuan sih, soalnya ada teleport, guys. Tapi enggak apa-apa, guys. Sebenarnya pasti bingung sih. Pasti bingung sih, guys. udah dekat musuhnya, yes. Ayo lo. Kamu pasti bingung. Oke. Mana dia? Waduh, di reporting gua nih, guys. Aduh, ternyata baknya berhasil, guys. Ini cocok banget buat para player ngendok-ngendok, guys, ya. Ini cocok juga buat ngeprank-ngeprank musuh, guys. Iya, jadi sini aja kontennya, guys, ya. Jadi kita udah nyobain berapa bug juga tadi, ya. Cukup sesat ya, guys, ya. Kira-kira kita namain konten ini apa ya, guys, ya? Kita namain konten khusus gitu, khusus reaction bug, terus kita cobain gitu. Apa nama yang cocok buat konten ini? Soalnya ini gua udah buat 3 kali nih, guys. Kira-kira apa nama yang cocok ya, guys, ya? Yaudah, ya. Segini aja, sampai jumpa di video selanjutnya, guys, ya. Bye-bye.